Ayam hutan guys. Alhamdulillah guys. Buin guys. Ayam hutan mantap. Alhamdulillah. Bahwasanya kalau ada ayam pikatan juga. Jadi harap maklum. Itu bintang 7 kita. Oke, mantap. Channelnya Bodiler Rocky. Assalamualaikum guys. Ini kita sampai lokasi nih guys. Posisi di mana ya? Kita di Berangir ya. Berangir kita nih. Berangir ini termasuk di Labura ya. Perjalanan kita tempuh dari Kota Medan sekitar dari sana jam 3 sore ya, sampai sini jam 1:30 malam. Berapa jam itu? Hampir 11 jam. Oke guys, tadi macet juga. Macet. Ini lagi di rumah teman kita nih. Ini bersama bintang 7 ini, Abu Rijal. Coba kasih senyumannya dulu bintang 7. Guys, gila lah bang, sumpah. Oke lah guys, ini target besok kita nih, ayam hutan nih harus poin ini insyaallah. Mudah-mudahan poin ini. Jauh-jauh hampir 12 jam. Kita tempuh ya dari jam 3 sore dari Medan. Oke, 12 jam dapat. Oke lah, karena berhubung udah 1:30 malam, kita mau istirahat dan kita ini briefing dulu untuk rencana besok. Mudah-mudahan poin. Wassalam. Mantap. Apa nggak? Alhamdulillah guys. Buin guys. Ayam hutan mantap. Alhamdulillah. Itu rekan-rekan kita di ujung sana belum tahu poin apa enggak. Ini saya poin 1 ekor. Oke lah. Kita potong dulu guys. Mantap guys. Poin ayam hutan. Cus. Ini guys, telinganya putih ya guys, mantap. Ayamnya tadi banyak, cuman bertabur. Sedikit cerita, tadi ketemu orang mikat juga. Sempet juga saya shoot tadi pikatnya, cuman gak kena, alhamdulillah. Jadi gak ganti.
Itulah resiko kalau berburu di hutan, hati-hati kawan-kawan. Kadang kita jumpa pemikat ayam hutan juga. Kita hargai juga mereka, karena mereka juga berburu ya. Cuman caranya yang berbeda. Oke lah. Ini kita tadi bergeser karena jumpa pemikat. Alhamdulillah langsung poin guys. Mantap. Jos. Oke, kita cari lagi yang lain ya. Jangan lupa di subscribe Bediler Hoki. Mantap. Oke mas bro, ini kan kau udah kumpul nih. Alhamdulillah tadi poin. Tapi tadi naas tadi ya, ayam pikat orang tadi. Gak tahu juga tadi ayamnya mati atau cemana. Cuman kita cari juru selamat aja tadi. Sorry lah buat yang punya pikat. Kita karena kan sama-sama pemburu juga gak tahu. Sama-sama buru ya. Gak tahu juga di lokasi itu. Bahwasanya kalau ada ayam pikatan juga. Jadi harap maklum. Itu bintang 7 kita. Oke, mantap. Ini abang kita nih dari Medan nih, penasaran ini. Mudah-mudahan dia poin juga. Kita lanjutkan lagi ya guys ya. Jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. No hunting, no sultan. Yes, no hunting, no sultan katanya. Seberapa mahal unit sultan Anda kalau Indrapura. Anda nggak hunting, nggak jadi sultan katanya. Sultan Indrapura guys. Joss. Mantap. Nggak sia-sia kita ke mana nih? Ke Merbo ya, simpang Merbo ya. Simpang Merbo. Wes. Simpang Merbo, arah Palumanan. Lokasi kita rahasiakan ya guys, karena nanti diserang. Nah, kita jaga populasi juga ya, karena Bediler Nusantara tahulah ya kan. Oke ya guys ya, kita lanjut lagi. Oke guys. Hit guys, mantap. Oke guys, mantap.
masa perjalanan pulang. Nah ini karena sudah tengah hari, sudah siang, sudah panas. Nah, kalau sudah panas ini ayamnya juga nggak mau keluar. Jadi kita balik kanan. Alhamdulillah poin jago kita ya guys. Perjalanan dari rumah menuju spotnya menggunakan sepeda motor berjarak sekitar 1 jam. Mereka mau ke apa ya? Oke guys, hari ini kita balik kanan ke Medan ya guys ya. Setelah selesai hunting guys, yang cukup melelahkan. Gimana, Komandan? Kapan kita ulang lagi nih? Siap, atur waktu guys. Next trip berikutnya nembak babi bertanduk. Oke, next trip babi bertanduk. Saya pun juga bingung ada sekarang babi yang bertanduk. Oke, kita udah sampai di Labura. Cuaca sedikit mendung dan gerimis manja guys. Gerimis manja. Oke mas bro, terima kasih yang udah nonton, nantikan episode berikutnya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labura 42. Oh, apa itu Labura 42? Labura 42 guys. Siap. Labura 42 bersama ayam hutan yang bergincu kata. Next trip. Thank you. Jangan lupa subscribe, like, dan komen guys. Like apa gini? Bye. Oke. Banyak-banyak di share ya guys. Mantap. Pulang hunting ayam, kita hunting durian. Kita hunting durian Labura ya guys. Masuk kamera ini. Ini toke besar kita nih. Inilah toke besar. Iya bang. Lagi review durian nih bang. Gimana bang durian Labura bang? Rasanya bang? Labura bang, pak. Pak nih. Oh. Jauh juga Bang ya. Pantes capek durian ini agak bela-bela deh. Agak capek dong. Durian berarti ya. Iya nih. Ya. Dia kalau udah capek agak masuk angin. Oh gitu. Tapi tetap manis kok. Ya. Ini harganya termasuk terjangkau guys. 103 guys ya. Kalau saya sih gratis aja ini. Okay.